Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hubungan Lesti dan Bilar memang menarik untuk selalu dibahas dan menjadi perhatian publik. Apalagi sekarang Rizky Bilar lagi ada di Bali, berpisah LDR-an dengan sang kekasih. Ya, hal itu demi pekerjaan dan profesionalitasnya, menjalankan hobi sambil bekerja. Tetapi tak bersama sang kekasih. Terlihat di malam hari ini dia merayakan ulang tahun bersama sahabatnya. Ini tepatnya merayakan ulang tahun sahabatnya. Sedangkan Dedek Lesti lagi sibuk menunggu kabar sang kekasih. Lihat ketika mereka saling chat bersama, saling memberi kabar dan memberi perhatian satu sama lain. Tentu hal itu menjadikan kita semakin cute dibuat oleh mereka. Lalu ada yang mempertanyakan, apakah Rizky Bilar sudah pulang malam hari ini? Tentu saja jawabnya adalah tidak, dan dia masih belum bertemu dengan Lesti Kejora karena banyak yang bertanya berkaitan hal tersebut. Ya, seperti Lesti telah mengunggah senandung rindu pada dirinya. Lalu lantas bagaimana? Apakah Dedek Lesti ketika sang kekasih masih di Bali, dia akan merasa kecewa? Dan ya, tak sabar ingin bertemu dengannya? Kalau tak sabar pasti iya, tapi kecewa tidak, karena Lesti tentunya sangat menghormati pujaan hatinya, menghargai dengan sepenuh hati, menginginkan yang terbaik demi kekasihnya. Karena bagi Lesti, apa yang dilakukan Bilar adalah satu perjuangan menuju yang namanya halal. Kawal sampai halal, tagar kawal hingga juga mereka lahiran. Tentu saja kita sebagai fan mereka selalu mendukung apa yang dilakukan oleh keduanya demi kesuksesan bersama, demi meraup pundi-pundi, demi masa depan mereka berdua tentunya. Ya, terlihat wajah Bang Bi dan juga Dedek Lesti yang nampak memendam kerinduan yang mendalam satu sama lain. Namun ternyata Indosiar sudah menyiapkan sebuah cerita, sebuah surprise untuk mereka berdua. Ya, Indosiar besok telah mengemas sebuah cerita yang akan dihadirkan untuk memenuhi keinginan serta kekiutan para fan mereka, yakni di Semarang Indosiar. Indosiar pun telah mengunggah hal itu berupa poster, dan ia pun menuliskan pada unggahannya tersebut, tulis pertanyaan cinta kalian, love advice from Lesti dan Bilar. Tentu hal itu adalah acara pagelaran yang digelar Indosiar yang dikemas dengan tema Semarak Indosiar dalam rangka juga menyemarakan hari Sabtu malam Minggu. Dan tak lupa juga Indosiar memberikan caption yang cukup menarik pada unggahannya yang memajang foto Lesti dan Bilar. Punya masalah seputar percintaan dan asmara, dari cinta bertemu sebelah tangan atau kiat-kiat menyatakan cinta. Biar gak bingung, coba aja konsultasi sama Lesti Kejora dan Rizky Bilar di Semarang Indosiar besok. Yuk langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab oleh mereka loh. Hal ini ternyata merupakan surprise, dan surprise dan juga adalah dalam bentuk memberikan wadah mereka memandu kasih yang langsung akan dilihat oleh fan mereka, yakni Leslar Mania. Tentu bagi kalian
yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai perkembangan serta berada di mana keduanya dan akan melakukan apa serta surprise yang akan diberikan oleh Indosiar. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita ini untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru mengenai keuangan, kebaperan serta kemesraan tentunya kegesrekan mereka berdua akan kami sajikan setiap saat, setiap waktu tentunya. Hanya demi kalian dan memuaskan imajinasi serta juga bagaimana kita bisa bucin, bisa juga merasakan cute bersama-sama serta paper abis tentunya. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.